Speedboat 40 PK Sinal Agun tenggelam di perairan Sungai Banyuasin pada hari Minggu 4 Februari 2024 sekitar pukul 0.30 menit waktu Indonesia Barat. Speedboat ini diketahui membawa jenazah Belita Ica 4 tahun yang meninggal di rumah sakit di Palamban. Membawa bidan desa P8 kecamatan Lalan Mubad Wilestari 29 tahun dan 8 keluarga jenazah berangkat dari Dermaga Piu Tanjung Lagu Banyuasin. Ketika melintas di Tanjung Serai, Sungai Banyuasin, cuaca hujan deras, speedboat tabrakan dengan perahu jetak yang bermuatan kelapa. Tabrakan itu membuat speedboat Sinar Agung pecah, mengakibatkan korban luka, hilang, dan meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia, Surya 50 tahun, Winardi 40 tahun, dan Bilan Lestari 29 tahun, sementara korban yang belum ditemukan, Ako, Gunadi dan jenazah Ija 4 tahun. Korban selamat alami luka yakni Trisno 35 tahun, Junarti 37 tahun, Nandu 30 tahun, Suyoto 22 tahun. Sudarno sebagai pengemudi 40 tahun. Saat ini tim SAR sudah turun ke lokasi kejadian untuk pencarian korban yang hilang tenggelam dan kasus ini. Masih diselidiki di Polairut.